Polisi terus mengungkap kasus dugaan penipu pengganda uang Selamat Tohari. Polres Banjarnegara mengatakan ada 9 dari 12 korban pembunuhan Selamat Tohari yang belum teridentifikasi, yang diperkirakan dibunuh sekitar 3 tahun lalu. Sementara Polda Jawa Tengah membeberkan jenis racun yang digunakan oleh dukun pengganda uang untuk membunuh para korbannya. Tim DVI Polda Jawa Tengah dan Dokes Polres Banjarnegara masih terus berupaya mengungkap ke-9 jenazah korban pembunuhan Slamet Tohari yang belum teridentifikasi. Jika dilihat dari proses otopsi, diperkirakan para korban dibunuh sekitar 2-3 tahun yang lalu. Sebab kondisi ke-9 jenazah sudah rusak dan sulit untuk diambil sidik jarinya. Polisi berharap bagi warga yang merasa kehilangan keluarganya untuk segera melaporkan ke Polres Banjarnegara atau Polda setempat. Untuk identifikasi primer, kita butuhkan sidik jari, nggak mungkin karena sudah pembusukan. Jadi masih mungkin karena kita temukan gigi yang masih bagus dan lengkap. Mungkin ada keluarganya yang bisa membawa data gigi atau foto dia tersenyum kelihatan giginya ya. Dan terakhir DNA. DNA, sampel DNA dari seluruh jenazah sudah kita periksa. Tinggal dari keluarga yang merasa kehilangan, kita ambil DNA-nya. Karena memang dari jenazah itu sekitar yang paling lama itu 2 tahun ya, dia tinggal bilang. Meninggalnya maksudnya 2 tahun. Sementara itu Polda Jawa Tengah membeberkan jenis racun yang digunakan oleh Slamet Tohari. Korban dicekoki dengan racun serta obat darah tinggi. Sejumlah senyawa yang ditemukan dari tubuh korban diantaranya klonidin serta potasium sianida. Racun-racun yang digunakan tersangka dipadukan dengan klonidin yang merupakan obat antihipertensi. Diambil kesimpulan 2 butir apotas positif mengandung zat potasium sianida. Ini adalah suatu zat yang beracun yang efeknya sangat fatal dan cepat. Kemudian 2 butir tablet berwarna putih diketahui bahwa mengandung klonidin. Klonidin adalah suatu zat sedatif yang menyebabkan sebetulnya dia adalah anti hipertensi untuk pengobatan hipertensi dan menyebabkan orang itu mengantuk. Kemudian organ-organ yang saya sebutkan tadi semuanya mengandung positif potasium sianida. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa matinya korban adalah karena racun sianida. Nah, racun sianida ini efeknya sangat cepat. Jadi bekerja di dalam perusakan sel itu antara 1 menit ya, sampai 5 menit. Polisi masih terus melakukan pendalaman, utamanya untuk mencari kemungkinan adanya korban lain. Salah satu upaya yang dilakukan dengan membuka posko pengaduan korban pembunuhan dukun pengganda uang. Hingga saat ini, ada 12 korban yang ditemukan dalam kasus dukun pengganda uang di Banjarnegara, Jawa Tengah. Tim Liputan, Kompas TV.